Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an Pemirsa, pemerhati, salam tipi dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cucuran nikmat, karunia, pemberian yang begitu sangat banyak kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Kita bisa juga melanjutkan kajian kita, pembelajaran kita, tentunya ini semua tidak keluar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang mengharuskan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu bentuk syukur kita itu dengan kita memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin memuji Allah Subhanahu wa taala segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi golongannya yang senantiasa bersemangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita barengi semangat tersebut dengan kita terus mengamalkannya dan kita usahakan untuk mendakwahkannya kepada kaum muslimin Pemirsa pemerhati salam TV dimanapun berada pembahasan kita berkaitan tentang pembahasan hadis-hadis akam hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'i Dan tentunya ini sangat penting ya baik bagi penuntut ilmu ataupun selain mereka dalam rangka tafakkur din. ya memperdalam urusan agama, ya hadis-hadis ahkam, ya dan para ulama dari zaman ke zaman terus mereka berupaya bagaimana ya mencatatkan ilmu-ilmu tersebut, ya demikian pula menyebarkannya, mendakwakannya. Maka kita ambil bagian ya yeah. kita pelajari warisan mereka tersebut ya yeah. kita pelajari kita amalkan dan terakhir kita dakwahkan ya yeah. semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan hal tersebut amin ya rabbal alamin kaum muslimin pemirsa pemerhati Islam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya, pada kita bulugul maram ini telah kita bahas yang pertama berkaitan tentang hukum air laut. Ya, yang kita katakan bahwasannya eh, hukum air laut itu adalah suci. Berdasarkan hadis Nabi SAW, huwat tohu rumauhu. Air laut itu suci airnya. Artinya, pada zatnya itu dia suci, dan juga bisa mensucikan selainnya. Ya. Kemudian kita jelaskan juga hadis berkaitan tentang Bi'rul Budo'ah. Ya, sumur Budo'ah yang ada di kota Madinah yang mana sumur ini dipertanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. alaihi wasallam akan kesuciannya bisa tidak dipakai untuk bersuci karena mereka mengetahui sumur ini menjadi tempat ya berkumpulnya bangkai-bangkai e, demikian pula ya kain-kain bekas darah haid ya yang menurut sejarah hal tersebut karena memang sumur ini berada di di tempat yang rendah sehingga air itu membawanya menggiringnya menggiring sampah-sampah tadi menuju sumur tersebut akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Uh, Al-ma'u ta'hurun la yunyajisuhu syai' Ya bahwasanya air itu hukum asalnya suci Dan tidak dinajisi oleh sesuatu Karena memang sumber tersebut Ya memiliki debit air yang banyak Ya Jadi hadis kedua ini menjelaskan kepada kita Hukum dasar air Ya Hukum asal air itu suci Ya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam almau tohurun air itu suci maksudnya hukum dasar air yaitu suci ya maksud kita di sini air selain air laut ya kalau air laut itu sudah ada nasnya tersendiri sebagaimana kita kita bacakan tadi nah selain daripada air laut air air yang lain di muka bumi ini ya entah itu air sungai air danau, air kolam, air bak ya dan lain sebagainya. Pada dasarnya dia itu suci, akan tetapi kalau kita ingin menghukumi satu persatu, ya tentu nanti dia hukumnya berbeda-beda. Maksudnya begini. Hukum asal air sungai itu adalah suci, akan tetapi bisa jadi di sana ada sungai-sungai yang memang sudah sudah sangat kotor. Ya, sehingga kita sudah tidak bisa lagi menghukumi air tersebut suci atau kolam-kolam di di luaran sana. Ya, akan tetapi secara umum air tersebut suci. Ya, untuk menetapkan satu sungai maka kita lihat terlebih dahulu ya, menetapkan hukum suatu air kita lihat terlebih dahulu ketika ya tidak ada padanya ya bekas-bekas najis di sana yang merubah sifat-sifat air ya maka hukumnya hukum asalnya kembali air tersebut adalah suci artinya bisa digunakan untuk ya bersuci kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya pembahasan berkaitan tentang air ini pembahasan yang cukup urgen ya karena dia merupakan satu zat yang kita gunakan untuk bersuci, bertohara. Ya, dan tentu tahara ini merupakan syarat ya untuk kita bisa melakukan ya beberapa ritual-ritual ibadah. Ya, artinya ada beberapa ibadah yang harus disertai dengan tahara, dengan kesucian. Kalau tidak maka dia tidak sah. Seperti sholat, ya, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, sehingga pembahasan ini, para ulama benar-benar memberikan penjelasan yang begitu rinci, membawakan dalil-dalil. Ya, karena memang urgen sekali. Permasalahan air ini sangat urgen. Nah, pada kesempatan kali ini, kembali kita akan masih membacakan hadis Nabi SAW berkaitan tentang air ya hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda jika kan al ma'u kullataini lam yahmilil khabas ya kalaulah air itu sudah berjumlah dua kullah ya debitnya sudah mencapai dua kullah Kata Nabi SAW, Lam yahmilil khabath. Air tersebut tidak mengandung najis. Ya. Wa fi Di dalam lafaz yang lain, lebih jelas lagi, lebih tegas lagi. Air tersebut tidak najis. Ya. kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, selam tipi, dimanapun berada. Hadis ini dikenal dengan hadis kullatain. ya hadis kullatain yaitu hadis dua kullah. Jadi kullah ini merupakan eh, satuan ya, yang menunjukkan ukuran. Dua kullah itu dikatakan oleh para ulama sekitar 280 liter ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika air itu debitnya sudah mencapai dua kullah, 280 liter kurang lebih, maka dia tidak mengandung najis. Ya. Jadi kata para ulama, hadis ini merupakan hadis pengkhususan. Ya. Sebagaimana hadis kedua juga merupakan hadis pengkhususan apa yang dikhususkan yaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya hukum air itu hukum asal air itu suci ya semua air yang Allah ciptakan hukum asalnya itu suci kemudian datang pengkhususan yang pertama yaitu e, ijma dari para ulama yaitu bahwasannya air itu suci selama tidak berubah salah satu daripada sifat-sifatnya yaitu rasanya, warnanya, ya ataupun baunya. Jadi, keumuman tadi itu dia dibatasi selama dia tidak berubah salah satu daripada sifat-sifat air ini. Itu pengkhususan yang pertama. Dan ini juga pengkhususan yang kedua. Air yang bagaimana maksudnya? Air yang berapa jumlahnya? Maka inilah pengkhususan yang kedua. Yaitu air yang sudah mencapai dua kulah. Ya, ini pengkhususan yang kedua. Air ketika sudah mencapai dua kulah, maka dia tidak mengandung najis. Ya, jadi ini kata para ulama merupakan pengkhususan yang kedua daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV dimanapun berada Kita akan bacakan derajat hadis ini Ya, al hadithu suhihun wa yusamma hadithul kullatain Hadis ini hadis yang sahih dan dikenal dengan hadis kullataini. ini. Ya, walaupun memang di sana ada perdebatan di kalangan para ulama tentang ya status daripada hadis ini. Sebagian mengatakan ya hadis ini ittirab ya. Ada kegoncangan padanya baik dari segi sanad maupun matannya. Ya. Akan tetapi kita bacakan perkataan Syekh al menjelaskan status hadis ini Al-hadithu sahihun rawahul khamsa. Hadis ini Iya, intinya beliau berpendapat hadis yang sahih. Hadis yang valid dari Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh yang lima. Bersamaan dengan itu Ma'ad-Darimi wa Tuhawi diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi, At-Tuhawi, ad Ad-Darukutni, Al-Hakim, Wal-Bayhaki, wat -wa Bi-Isna din sahihin Anhu. Dengan sanat yang sahih. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasiatan, aksara ahli ilmi bil hadis ala annahu hadithun hasan. Yuhtajja yuh wa ajabu an kalami ta'ana fihi. Ya. Mayoritas ahli ilmu bahwasannya menerangkan status hadis ini hadis yang hasan derajatnya baik. Ya, ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan bisa dijadikan hujjah. Hadis apa tadi? Hadis uh, Al-Kullatain yang menjelaskan mengkhususkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan secara umum secara mutlak bahwasannya semua air itu suci. Ya, akan tetapi datang pengkhususan di dalam hadis ini kata Nabi saw. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat ini, ukulatain lam yahmilil khabas. Kalau air itu sudah mencapai debitnya dua kullah, dia tidak mengandung ataupun dia tidak membawa najis. Ya, jadi hadis ini merupakan hadis pengkhususan. Kemudian kita akan bacakan beberapa eh, poin penting yang bisa kita simpulkan daripada hadis ini. Yang pertama, annal ma'a idza balagha kullatain fa innahu yeah. an najasah an absihi. Bahwasannya air ketika sudah mencapai dua kullah, dia itu bisa menolak najis dengan sendirinya. Ya. Yeah. Dia bisa menolak najis dengan sendirinya. Fatat mahil yeah. fihi walatu asir fihi. Ya maka dia akan melemah dan dia tidak mempengaruhi air tersebut. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hadis kullatain. Ya. Hadis berkaitan tentang uh, debit air yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengandung najis. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabas. Kalau air itu sudah mencapai dua kullah, maka dia tidak mengandung najis. Ya, dalam riwayat yang lain lam yanjus. Tidak bernajis. Ya. Maka kita telah sebutkan tadi dua kullah itu perkiraannya ...sekitar 280 liter. Ya, 280 liter. Ya, ini debit yang cukup banyak. Ya, sehingga... ...orang-orang eh, terdahulu itu biasa dibangun... ...atau saat membuat masjid, membangun masjid itu... ...pakai bak. Bak air... ...yang biasa ukurannya itu melebihi ukuran ini. Ya, melebihi ukuran 280 liter air. Supaya ketika ada najis yang masuk ke dalamnya itu tidak tidak mempengaruhi status air yang tadi. Ya, walaupun sekarang mungkin sudah jarang masjid-masjid yang menggunakan bak air ya, rata-rata sudah memakai e, tong gitu ya, pakai e, keran air begitu. Ya, kalau terdahulu itu disebutkan demikian. Mereka pakai bak dengan ukuran yang melebihi dua kullah ini ya supaya ketika ada najis yang masuk ke dalam air tersebut tidak merusak ataupun tidak mempengaruhi status airnya. Jadi dari hadis ini beberapa pelajaran yang kita ambil atau berapa kesimpulan yang bisa kita ambil. An ma'a ini dafa najasata an nafsihi. air kalau sudah mencapai dua kullah maka dia akan e, menyingkirkan najis secara sendirinya. Ya, ketika ada najis yang masuk ke dalam air yang debitnya dua kulah, najis itu akan kalah. Fayat mahilu fihi walatu asir fihi. Ya, najisnya itu akan kalah dan akan melemah dia. Ya, dan dia tidak akan bisa memberikan pengaruh, tidak memberikan dampak kepada air yang jauh lebih banyak. Ya. Malam tu ghayyirhu. Wahada mantuqul hadis. Tentunya selama dia tidak merubah airnya. Ya. Dan ini merupakan eh, pemahaman dari dari nas hadis itu. Ketika kita baca nas hadis, demikian yang tertulisnya. Ya. Air itu akan menolak najis itu. Ya. Akan tetapi berbeda dengan pemahaman hadis tersebut, mafhumul hadis anna dunal kullatain tu'athiru fihi najasah. Pemahaman daripada hadis ini bahwasanya air kalau kurang daripada dua kullah maka dia akan berpengaruh dengan najis. Ya. Ini hal yang bisa dipahami daripada hadis ini. Kalau air kurang daripada dua kulah... ya, maka dia akan terpengaruh dengan najis yang masuk ke dalamnya. Ya. taghayyara bin najasati awla. Ya. Maka dia akan najis walaupun mungkin tidak berubah. Gitu. Tidak berubah daripada sifat-sifatnya. Apabila air tersebut tidak mencapai dua kula, ya maka pemahaman daripada hadis ini dia akan berubah menjadi najis, ya walaupun tidak berubah daripada sifat-sifat air tersebut. Kemudian di sana ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Zahaba al-Aimmatu Abu Hanifah syafi'i wa Ahmad wa atsba'uhum ila annal minal ma yunajjisu bi mujarradi mulaqatin sifatun min sifatihi. ya sebagian para ulama berpendapat bahwasannya air yang sedikit itu bisa berubah menjadi najis yang hukum asalnya dia itu suci dia bisa berubah menjadi najis hanya dengan bersentuhan dengan benda najis Ya, artinya ada benda najis yang masuk ke dalam air yang sedikit debitnya, maka dia akan berubah menjadi najis. Walaupun tidak berubah salah satu daripada sifatnya, rasanya, baunya ataupun warnanya. Selama air tersebut sedikit, maka menurut imam-imam yang telah kita sebutkan tadi, itu air menjadi najis. Ya. Wal qalilu Abi Jadi yang maksud sedikit itu bagaimana? Air yang sedikit itu seperti apa? hurrikat minhu Air yang sedikit itu air yang ketika eh, bagian pinggir air itu digerakkan, ya maka bagian ujung yang lain itu pun nampak gelombang pergerakannya ya kalau masih nampak gelombang pergerakannya maka itu definisi air masih sedikit artinya apa air yang banyak itu ketika dia dipercikkan bagian pinggirnya dia tidak sampai ke ujung itu definisi air sudah menjadi banyak ya amal qalilu inda syafi'iyah wal hanabilah fama ya akan tetapi air yang sedikit menurut Al Imam Asy-Syafi'i dan Al Hanabi itu air yang kurang daripada dua kullah. Ya, air yang kurang daripada dua kullah itulah definisi air yang sedikit. Ya, ini perlu kita ketahui supaya bisa menentukan hukumnya apa yang dimaksud dengan air yang sedikit. Ya. Maka Al Imam Abu Hanifah dan juga asy dan Al Hanabilah itu memiliki beberapa definisi. Ya. Al Imam eh, Abu Hanifah memiliki definisi bahwasanya air yang sedikit yaitu air ketika digoyangkan bagian pinggirnya bagian pinggir yang sebelah sana pun akan tampak bergerak. Ya. Sedangkan eh, menurut asy dan Al Hanabilah air yang sedikit itu air yang kurang dari dua kullah artinya kurang dari 280 liter kurang lebih. Misalnya air yang jumlahnya hanya 150 liter atau 100 liter, maka itu depenisi air yang yang sedikit yang menurut sebagian para ulama dia berubah menjadi najis ketika termasuki benda najis walaupun tidak berubah salah satu daripada sifat-sifatnya. Ya. Yeah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, zahaba Imam Malik wa Zahiri wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab wa ulama ud-da'wati as-salafiyyah bin Najd wa ghairihim minal muhaqqiqin ila annal al-ma'ala yanjus bi mulaqatin najasa ma lam yataghayyar ahadu awsafihi ats-thalatha. Ya berpendapat Al-Imam Malik Al-Zahiriyah dan juga Al-Zahiriyah demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian pula Ibnu Al-Qayyim demikian pula Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab demikian pula para ulama dakwah As-Salafiyah ya daripada kalangan ya, ahli tahqiq mereka berpendapat bahwasanya air itu tidak berubah menjadi najis ya ketika dia tercampuri dengan benda najis selama dia itu tidak berubah salah satu daripada sifat-sifatnya. Ya, yaitu athamu launu warih. Rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, demikian pula baunya tak berubah. Maka air tersebut tidak dihukumi najis. Ya, tidak dihukumi najis. Ya. Berbeda dengan eh, pendapat yang pertama tadi. Ya, pendapat yang pertama intinya ketika air itu sedikit ya dan terkena benda najis maka dia otomatis menjadi najis. Ya, pendapat yang kedua tidak demikian. Bukan melihat sedikit atau banyaknya air, akan tetapi apa yang timbul daripada percampuran benda najis tersebut. Ya, apakah najis tersebut Merubah salah satu sifat-sifat air itu atau tidak, ya, walaupun air itu sedikit, ketika dia tidak berubah dengan tercampurnya benda najis, maka dia tidak dihukumi air itu najis. Ya, intinya memang ada pada khilaf di antara para ulama, ya, dan kita condong kepada pendapat yang kedua, ya, hukum asalnya itu dia, dia suci, ya, dia tidak berubah ya status hukum air itu sampai ya ada memang hal-hal yang dia tampak daripada air itu baik dia dari segi rasanya ya baunya ataupun dari warnanya ya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tv dimanapun berada kemudian kita akan bacakan ibnu umar fil ini. Ya, orang-orang yang ataupun para ulama yang berpendapat najisnya air ketika bercampur dengan benda najis, itu mereka berdalil dengan hadis ibnu umar yang berbicara tentang air berdebit dua kullah. Karena pemahaman daripada hadis ini Annamadunal kullatain yahmilul khabath. Air yang kurang daripada dua kullah dia itu mengandung najis. Ya, ini dalil mereka. Air yang kurang dari dua kullah, kita katakan tadi sekitar 280 liter, kurang daripada itu jelas pemahamannya dia akan terkena najis dan dia bisa menjadi najis. Wa fi riwayatin idza balagha kullatain lam yunajjis husyai. Fa mafhumuhu anna ma dunal kullatain yanjus bi mujarradil mulaqat. Ya di dalam hadis yang lain, lafadz yang lain, kalau sudah mencapai dua kullah, dia tidak akan bisa ternajisi oleh sesuatu. Air ketika sudah mencapai dua kullah, dia tidak akan bisa ternajisi oleh sesuatu. Pemahaman daripada hadis ini, kalau belum sampai dua kulah, berarti air itu masih sedikit. Dan dia bisa menjadi najis ketika bercampur dengan benda najis. Walaupun tidak berubah salah satu daripada sifat-sifatnya. Ya, ini merupakan dalil pendapat yang pertama. Ya, dalil mereka ini, yaitu hadis Ibnu Umar. eh Kemudian <tuh> wa amma adillatul ladzina yaraw la yaraw tanjis illa bitaghayyur famin haditsul kulatain ya fa inna ma'nal hadits annal al ma alladhi balagha kulatain la yanjus bimujarradil mulaqat li annahu la yahmilul anjas wa mahillu fihi wa amma mabhumul hadits faghairul lazim ya sedangkan pendapat yang mengatakan itu tidak najis ya dalil mereka juga dalil tentang hadis dua kullah tadi. Ya. Adapun pemahaman hadis itu dia tidaklah menjadi suatu yang lazim. Ya, tidak menjadi suatu keharusan. Sebagaimana mereka mengatakan itu suatu keharusan ketika air itu kurang dari dua kullah otomatis menjadi najis itu bukanlah suatu kelaziman. Ya, demikian pendapat ya kelompok yang kedua yang mengatakan air itu air itu tidak najis. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tv dimanapun berada Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah daripada kitab Bulughul Maram. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggiring kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu yang membentengi kita dari hal-hal ya, yang sifatnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau oh muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita berkaitan tentang hadis kulatain ya, Hadis tentang debit air yang tidak bisa tercampuri dengan najis ya, Tidak bisa berubah hukumnya menjadi najis ketika dia bercampur dengan benda najis Telah kita sebutkan tadi sedikit perselisihan pendapat para ulama tentang air yang Tercampuri benda najis, ya. Air yang sedikit yang tercampuri benda najis. Apakah dia otomatis menjadi najis atau tidak, ya? Para ulama mendefinisikan air yang sedikit itu sebagian mengatakan air yang tidak sampai dua kulah, ya. Sebagian yang lain mengatakan air yang sedikit itu air yang... Ketika bagian ujungnya itu dipercikkan, maka gelombangnya itu tidak sampai ke ujung yang lain. Ya. Yeah. Sebagian mengatakan air yang sedikit seperti ini ketika dia terkena benda najis, terjatuhi benda najis, maka dia otomatis menjadi najis walaupun tidak berubah salah satu daripada sifat-sifatnya. Pendapat yang kedua eh bahwasannya air tersebut dilihat Apabila dia tidak berubah salah satu sifat-sifatnya, maka dia tetap pada hukum asalnya, yaitu suci, tidak najis. Ya. Dalil kelompok yang pertama itu adalah hadis kulatain. Ya. Dalil mereka itu. Ya, karena apa? Mereka memahami bahwasannya. Ya, dari hadis tersebut dipahami bahwa air yang kurang daripada dua kulah, ya, dia akan eh, mengandung najis ketika terkena benda najis. Sementara dijawab oleh mereka yang melihat itu tidak najis bahwasannya pemahaman tersebut adalah yang suatu yang tidak lazim. Artinya tidak otomatis ketika air kurang dari dua gula otomatis ketika kena benda najis langsung menjadi najis. Ya. Itu tidaklah suatu yang lazim. Ya, kecuali telah berubah salah satu sifat-sifatnya. Ya. Yeah. Kita bacakan perkataan dari Ibnu Al-Qayyim. Ya, yeah. alladzi taqtadihi usul Ya, yeah. satu pendapat yang memang atas dasar prinsip yang benar berdasarkan kaedah yang benar annal ma'a idza lam tughayyirhun najasah fa innahu la yanjus ya bahwasanya air ketika dia tidak terubah terpengaruh dengan najis maka dia tidak menjadi najis ya ini perkataan Ibnul Qayyim Zalika annahu ala aslihil qatihi. karena dia masih pada hukum asalnya ya wa dan dia itu masih bagus masih baik dakhilun tahta ta'ala wa dan masih masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-157 wa Allah telah halalkan bagi kalian yang baik-baik. Ya, masuk di dalam hal tersebut air yang ketika dia terkena benda najis dan dia tidak berubah. Ya. Jadi dihukumi air tersebut masih air yang baik catatannya dia tidak berubah salah satu daripada sifat-sifat air. Ya. Kemudian kita akan bacakan sedikit daripada penetapan para ulama Majlis Hayati Ulama para ulama senior telah membuat satu uh, keputusan tentang satu hukum air. Ya, air yang awalnya itu dia air yang najis. Kemudian dia diolah, ya, diolah dengan alat-alat yang canggih sehingga air tersebut sudah tidak ada lagi najisnya. Bagaimana hukumnya ya? Karena di sebagian negara-negara maju itu sudah demikian, seperti di Singapura ada mereka, ya, metode di dalam. Eh, Memecahkan air tersebut, ya, memisahkan antara benda-benda ataupun ya, zat-zat yang najis menjadi suci kembali. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, oleh karena di sebagian tempat, ya di sebagian hotel, itu sudah menerapkan hal demikian. Ya, mereka daur ulang lagi air itu karena memang, ya, stok air itu kan tidak banyak apalagi di hotel-hotel yang bertingkat begitu. Penggunaan air itu cukup banyak. Iya. Jadi mereka sudah mulai mengembangkan metode yang demikian. Iya, menyaring air tersebut dengan ya tentunya dengan teknologi-teknologi yang canggih sehingga sudah tidak tampak lagi bekas-bekas najisnya. Iya. Sudah tidak tampak lagi perubahan pada bau-nya, pada rasanya, pada warnanya. Ya, bagaimana hukum air tersebut? Ya. Mungkin hari ini di desa-desa belum ada hal tersebut karena memang air masih banyak dan melimpah. Ya, akan tetapi di sebagian tempat itu sudah mulai dikembangkan. Ya, maka kita akan bacakan bagaimana penetapan daripada permasalahan ini. Ya. Ba'dal bahsi wal muda walati wal munakasyati qarrar majlis mayali. Setelah dilakukan penelitian, diskusi, maka ya majlis membuat satu keputusan. Binaan alama ma ahlul ilmi min annal ma'al kathir al mutaghayyir bin najasatin yatahuru idha zala taghayyuruhu binafsihi. Ya. Dengan landasan bawasannya Air itu air yang bernajis, dia bisa menjadi suci ketika ya, hal-hal najis yang ada padanya itu sudah hilang. Ya, bisa jadi hilang itu hilang sendiri ya, atau hilangnya karena benda lain ya, atau karena memang berdiam dalam waktu yang lama sehingga sifat-sifat yang tadinya berubah dia kembali normal ya atau karena misalnya terjemur matahari wa mururur riyah atau karena hembusan angin ya la zawal hukmi bi zawali illatihi hukmi bi illatihi ya maka yang demikian itu dia hukumnya Iya, hukum yang awalnya menjadi najis dia akan menjadi suci kembali. Ya, karena dia sudah sudah terangkat. Sudah terangkat ya najis-najisnya tadi yang karena sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Ya. wahai haitsu anna al-miyaha al yumkinu takhallus min <tum> najasatiha biiddati wasail. Ya. wahai haitsu inna tangkiyataha wa takhlisaha mimma tara alaiha minan najasat biwasi tatit turukil fanniyatil haditha li'a'malit takni au tangkiyati yuktabar min ahsani wasailit tathir ya jadi air yang najis itu bisa dibersihkan daripada najis tersebut ya tentunya dengan ya alat-alat ataupun teknologi-teknologi yang memang sudah didesain oleh para para peneliti dan yang tentunya mereka sudah tidak diragukan lagi keilmuan mereka. Ya. Maka lidzalika fa innal majlis yara taharataha <tik> ba'da tanqiyatiha at-tanqiyatil kamilah. Maka majlis menetapkan memutuskan air yang najis kemudian dia bisa disaring, bisa diseleksi ya dengan teknologi yang canggih sehingga air tersebut menjadi bersih kembali, tidak tampak padanya bekas-bekas najis, maka telah ditetapkan keputusan air tersebut adalah air yang suci. Ya, bihaitsu ta'udu ila khilqatihal ula, yaitu karena dia telah kembali kepada hukum asal air itu tadi, bagaimana bentuknya demikian saja sudah kembali lagi. La bina la Sudah tidak tampak lagi ya perubahan-perubahan pada air itu. Ya, baik pada rasanya, pada warnanya ataupun pada pada baunya. Wajjus istimaluha fi izalatil ahdathi wal akbath, watah taharatu biha minha. Maka dia boleh digunakan untuk bersuci menghilangkan hadas. Ya, kama yajus syurbuha illa idakan hunaka adrarun syhiyatun. Bahkan boleh juga dijadikan, ya, untuk dikonsumsi selama tidak ada bahaya dari segi kesehatan ya apabila di, dikatakan oleh para ahli ilmu dia mengandung bahaya dari segi kesehatan fayam tani nafs la kalau air tersebut dikatakan berbahaya dari segi kesehatan maka ditinggalkan untuk diminum. Ya, tidak diminum bukan karena dia itu najis akan tetapi untuk kita menghindari bahayanya. Ya, air tersebut sudah tidak najis lagi karena dia sudah kembali seperti sedia kala. Ya, air yang telah kita sebutkan tadi sudah disaring dengan metode yang sedemikian rupa sehingga sudah tidak tampak lagi perubahan karena benda najis, air tersebut yang pertama dia itu suci bisa digunakan untuk bersuci dan juga bisa digunakan untuk ya konsumsi selama tidak mengandung bahaya dari segi kesehatan. Kalau mengandung bahaya dari segi kesehatan, maka air tersebut harus ditinggalkan bukan karena dia itu najis ini yang perlu kita garis bawahi. Bukan karena dia najis jadi kita tinggalkan bukan, tapi karena bahaya yang yang harus ditinggalkan. Bahaya yang harus dijauhi. Ya, karena tentunya kesehatan kita adalah suatu yang sangat berharga yang terus kita jaga karena itu akan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal majlisu idza yuqarriru dhalika yastahsan aw yastahsin al istighna'u anha fi istimaliha li syurbi mata wujida illa dhalika sabil ihtiyatan li sihhati wa ittiqaanan lid darari wa tanazzuhan amma tastaghiru nufus wa tanfuru aw tanfirumi min hutaba ya maka ketika uh, majlis telah memutuskan hal tersebut maka itu menjadi suatu yang kita perhatikan, ya, suatu yang bisa kita, kita menjadi bahan perhatian kita, ya, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, ya, bahkan bisa kita gunakan untuk untuk kita konsumsi, ya. Tetapi ketika majelis mengatakan itu tidak baik untuk dikonsumsi, ya, para ahli kesehatan mengatakan tidak baik, maka itu kita tinggalkan. Sebagai bentuk kehati-hatian kita untuk menjaga kesehatan kita, ya. Demikian pula untuk mencegah mara bahaya yang timbul darinya, ya. Demikian kiranya eh, hukum tentang air yang diolah kembali, ya. Air yang disaring kembali, yang intinya kita katakan tadi, sebagaimana disebutkan, air tersebut boleh digunakan, ya, bisa digunakan untuk bersuci kembali, ia ya berwudu ataupun mandi besar bahkan bisa digunakan untuk untuk konsumsi kita tentunya selama ketika air tersebut dikatakan tidak mengandung mara bahaya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang air yang telah mencapai dua kullah Silahka kita katakan tadi dua kulah itu sekitar 280 liter maka air tersebut tidak ia ya, mengandung najis ya walaupun pada e, intinya sebenarnya bahwasannya air ketika terkena benda najis kita melihat Apakah ada perubahan padanya atau tidak bukan yang dilihat pada debitnya ukurannya akan tetapi bagaimana? Dampak najis itu pada perubahan airnya. Ketika dia tidak tampak perubahannya, tidak ada perubahannya. Walaupun sedikit, ya maksudnya air itu sedikit, maka air tersebut tetap pada hukumnya, yaitu suci. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi referensi bagi kita, menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, untuk kita bisa terus. Ya, mempelajari, menggali ilmu-ilmu ini Dan kita bisa terus mengamalkannya Dan kita bisa dakwakan di tengah-tengah umat Demikian yang bisa kita sampaikan Wa akhiru rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh